Gue gak ngerti ya. Dia tiba-tiba berubah aja gitu tiap kali gue ajak. Dia nolak mulu. Apaan sih gak mau ah? Enggak. Enggak, disana. Alasannya ya adalah. Jadi awalnya itu gara-gara... Serius loh? Ani? Iya, Ani yang itu kan temennya sama kita. Kok bisa sih kena HIV gitu? Tahu gak? Itu tuh gara-gara suaminya sendiri. Ternyata suaminya itu sering tidur sama perempuan lain. Jadi, dia itu gak pernah tahu. Suaminya suka jajan-jajan di luar. Dan begonya, si suami gak pernah pakai kondom. Ketularan lah dia. Sekarang kita mesti dah hati-hati. Jangan percaya-percaya banget sama suami. Jadi wajar dong kalau misalnya gue juga jaga-jaga. Dan gue minta suami gue untuk pakai kondom. Tapi dia bilang, Gak enak. Gak kerasa kalau pakai itu. Terus kamu kapan hamilnya kalau pakai itu? Dan nyebelinnya, masalah jadi makin-makin gara-gara ini. Iya, Pak. Ini juga kan lagi proses. Lagian ini, dia masih belum mau. Kok gak mau? Kamu itu jadi laki-laki harus bisa ngatur perempuan. Kamu itu boleh ikutin kata-kata ibu. Ibu punya resep supaya kalian bisa cepat punya anak. Iya, Bu. Gue yakin sebelum mandul. Ratai! Dan yang bikin gue khawatir adalah... Terus supaya bisa ketahuan gimana caranya? Emang ada ciri-cirinya? Kalau gue lihat dan denger ceritanya si Ani, suaminya itu... Rajin pergi-pergi jauh dan lama. Sayang, buruan udah dijemput. Iya. Nggak ada yang tinggalan kan? Nggak ada. Sayang, jangan lupa ya ini obatnya di sebelah sini nih, oke? Oke. Punya duit banyak. Hai. Sayang. Jajan seks itu gampang tau, udah murah. Kasarnya nih ya, duit berapa aja bisa dapat. Makin curiga nih gue sama dia. Sayang. Hai. Hai. Enggak mau. Ih. Kamu tuh kenapa sih? Kalau ada masalah ngomong dong. Kamu tuh istri aku. Seharusnya ini udah jadi wajib hukumnya untuk kamu. Aku tuh capek tau gak sih ditanya nama keluarga sama temen, dianggap mandul, gak bisa ngasih cucuku. Kamu ngerti gak sih masalah ini? Apa sebenarnya kamu udah gak peduli lagi? Kamu tuh mau aku ngapain? Dan menurut gue ini adalah saat yang tepat untuk istri berani bicara. Aku mau kamu cek HIV. Hah? Setelah kita bicara, banyak banget sih yang berubah. Udah gak bisa kayak dulu. Terus kita juga udah gak tinggal berdua lagi karena saya... Jangan berisik dong sayang, kan dia baru banget tidur. Enggak kok, udah nyenyak. Masa sih?